Hai guys dan selamat datang. Berita hari ini dipenuhi dengan pelancaran 3 peranti terbaru Samsung Galaxy S10 series. Bersama pelancaran ini juga, Samsung turut melancarkan aksesori baru untuk digunakan bersama peranti mereka, antaranya adalah Samsung Galaxy Watch dan juga Galaxy Buds yang kini lebih memfokuskan terhadap kualiti bunyi yang dihasilkan daripada AKG. Dan ini adalah pandang pertama kami terhadap Samsung Galaxy Buds. Jika anda pernah gunakan wireless earphone mereka seperti Samsung Gear Icon X, saya boleh katakan kes simpanan mereka berukuran agak sama dan ringan. Ianya juga mempunyai bateri untuk mengecas earbuds di dalamnya supaya anda boleh mengecas ketika berada di luar. Menariknya, kes pelindung ini turut ditambah fungsi pengecasan tanpa wayar. Aksesori ini boleh di-charge menggunakan wireless power share melalui bahagian belakang pada Galaxy S10 yang baru ini. Kelebihan menggunakan Galaxy Buds bersama siri Galaxy S10 yang baru adalah ia dapat disambungkan dengan mudah yang dinamakan Quick Pairing. Anda hanya buka penutup casing dan pada Galaxy S10 anda akan keluar satu pop-up untuk mengesahkan sambungan. Cara ini akan memudahkan lagi setiap kali ingin mendengar lagu dan tidak perlu ke setting yang dalam untuk melakukannya. Kebiasaannya apabila menggunakan earphone jenis earbuds ini akan ada masalah untuk mendengar bunyi persekitaran dan perlu membuka apabila mahu bercakap atau mendengar rakan-rakan anda berbual. Galaxy Buds mempunyai teknologi yang dinamakan Quick Ambient Mode supaya anda boleh mendengar sekeliling dengan hanya satu sentuhan untuk bercakap dengan rakan atau mendengar pengumuman di dalam komputer contohnya. Adaptive Dual Microphone pula bermaksud terdapat dua mikrofon yang akan menangkap bunyi percakapan anda. Tujuannya adalah jika persekitaran anda terlalu bising, maka mikrofon dalaman akan digunakan untuk merakam suara melalui gelombang suara dalaman. Caranya, Samsung meletakkan satu chip khas untuk mengesan bunyi ini. Seterusnya menaikkan kualiti panggilan suara ketika berada di persekitaran yang bising ataupun senyap. Selain itu, Galaxy Buds ini antara yang pertama menyokong pembantu maya pada earphone mereka. Menurut Samsung, anda hanya perlu menyeru Hey Bixby bersama arahan untuk menghidupkan fungsi ini. Dengan ini, anda tidak perlu lagi memegang phone untuk memeriksa mesej, notifikasi ataupun menjawab panggilan. Menurut Samsung juga, satu charge penuh Galaxy Earbuds ini dapat bertahan selama 6 jam penggunaan, manakala bersama kes pelindungnya kami masih belum ketahui dan akan mengujinya dalam ulasan penuh akan datang. Samsung Galaxy Buds akan memasuki pasaran Malaysia bersama siri Samsung Galaxy S10 dengan pilihan warna hitam dan putih dahulu buat masa ini. Harga rasmi Galaxy Buds dijangka bawah RM600, manakala untuk peranti Samsung Galaxy S10 sudah pun disenaraikan secara penuh di laman amans.my. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.